Saya hanya ingin menjelaskan kepada umat bahwa kalau kau ingin berbuat sesuai dengan apa yang kau bisa. Kalau engkau bisa sebagai guru TK, ya kau didik anak-anak di sana. Jangan sepelekan guru TK. Kenapa Ustaz tahu guru TK itu hebat? Saya diundang ke TK dan tidak ada satu anak TK mau mendengar. Berikut ini kami panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Ustaz yang sedang kondang saat ini, kata gurunya. Anak-anak itu tidak ada satupun yang mendengar. Saya pun naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu pun tidak ada yang menjawab. Bingung saya. Situlah baru saya tahu guru TK itu luar biasa. Akhirnya saya merasa rendah, tidak ada apa-apanya. Akhirnya saya panggil, "Ibu kepala TK bisa bantu saya?" Pucat saya. "Bisa Pak Ustaz." Akhirnya ibu itu kecil maju. Apa kata si ibu? "Anak-anak, tenang ya." Semua diam. Baru saya sadar, "Hai Abdul Somad, kau tak ada apa-apanya." Artinya apa? Jangan kau katakan pisau silet itu tidak tajam karena dia tidak bisa memotong batang kelapa. Dan jangan kau katakan kampak itu tumpul karena dia tidak bisa mencukur kumis. Semuanya ada porsinya masing-masing.